Ekaristi sakramen maha kudus, tubuh Tuhan dalam rupa roti. Santapan rejeki umat Allah yang berziarah menuju surga. Balam malaikat serta para suci mengaturkan batik penuh hormat. Yesus kunjungi kami tiap hari, menghidangkan tubuh dan darahnya. Yesus kunjungi kami tiap hari, menghidangkan tubuh dan darahnya. Jadi naik? Keharusan suara. Okay. Ekaristi. Oh, sekian itu. Ekaristi. Bahkan tadi dulu. Ekaristi. Okay, ini itu. Amal kau jangan. Okay. Ya. Masuk. Ekaristi sakramen maha kudus, tubuh Tuhan dalam rupa roti. Santapan rejeki umat Allah yang berziarah menuju surga. Balam malaikat serta para suci mengaturkan bagi penuh hormat. Yesus kunjungi kami tiap hari, menghidangkan tubuh dan darahnya. Yesus kunjungi kami tiap hari, menghidangkan tubuh dan darahnya. Oke, Pace Bene, jumpa lagi di channel ini, di channel Mea Culpa. Stay tuned. Ini Vester Tambah, ini Indra, dan saya Mea Culpa. kita akan bernyanyi, ya. Mudah-mudahan bisa kita buat. Oh ya, kameranya. Iya, tapi nanti dia sudah pulang. Pulang, pindah. Kalau jadi. Saya pun akan pindah ke kamar. Oke, okay, sampai jumpa. Semoga. Oh, kamera. Jadi ceritanya kan kita bicara dulu ini. Iya. Oh, okay. Lalu dia nanti kita cut seolah-olah kita bicara dulu baru menyanyi. Nah itu. Kita bongkar saja di sini. Okay. Yang gitu ya. Maka selamat menikmati. Kami akan menyanyi sebenarnya sudah. Pak Cewene. Oke. Okay. Oh, nyanyi Pak Cewene. Pak C. Oke. Enggak bisa ya. Enggak terlalu. Final. Oke. Ekaristi. Basi hubu si sol perjulu neraku. Ekaristi. Ekaristi. Eka udah nak dorai tak kumi dope. Kalau kayak terpotong pala kita. Oke. Ya habis.
udah mau habis kan. Halo Betty. Baik, baik. Gak apa-apa lah. Gak apa-apa lah. Oh, kita udah masuk sih. Sip. Ekaristi. Ekaristi sakramen maha kudus. Tubuh Tuhan dalam rupa roti. Oh santapan rejeki umat Allah yang berziarah menuju surga. Bala malaikat serta para suci mengaturkan bakti penuh hormat. Yesus kunjungi kami tiap hari, menghidangkan tubuh dan darahnya. Yesus kunjungi kami tiap hari, menghidangkan tubuh dan darahnya. Oke, cukup. Mudah-mudahan bagus di sini.